Pemirsa, sebuah pesawat komersil milik maskapai Asiana Airlines asal Korea Selatan gagal mendarat di Bandara Internasional San Francisco, Amerika Serikat. Saksi mata menuturkan pesawat terlihat kehilangan kontrol saat akan mendarat. Insiden pesawat Asiana Airlines mengejutkan banyak orang yang sedang berada di Bandara San Francisco, Amerika Serikat. Mereka melihat pesawat seolah tak terkendali saat hendak mendarat. Ekor pesawat bahkan menyentuh landasan terlebih dahulu, sehingga bagian pesawat tersebut hancur berkeping-keping. Sementara itu, badan pesawat lainnya terbakar dan menimbulkan asap pekat. Meski pesawat rusak parah, insiden tak menimbulkan banyak korban jiwa. Dua penumpang tewas dan salah satunya teridentifikasi sebagai warga negara Cina. Sedangkan 182 orang lainnya dalam pesawat itu dirawat di rumah sakit dan 123 lainnya tak terluka. Penyelidikan pun dilakukan atas Boeing 777 yang digunakan Asiana Airlines saat kecelakaan terjadi. Penyelidikan melibatkan KNKT Amerika Serikat, FBI, dan produsen pesawat Boeing.